Ya, aku mengandung, aku senang kau ada umat. Pasti
么还有？oh iya, aku sampai lupa. Aku kan sudah bawa golok. Golok tepot. Golok si nong-nong namanya. Aku harus cari golok besar untuk jadikan nama kalian. Tapi, kemana aku carinya? Oh, dapur pisang mak saton.
tiba-tiba itu saja hilang. Dan di hadapanku berdiri Sawitri, anaknya Mas Cito, yang suka angkot ke punya Mas Doli. Thank you.
buka payon dengan mantap, menampilkan lakon dengan penuh simbol manusia yang beragam. Tapi intinya yang baik, yang jahat, ada juga yang munafik. Tokoh-tokoh bayang membayang-bayang di perkalian sebagai cermin kehidupan, di mana penonton pulang dengan riang, besoknya bekerja di sawah, di ladang dengan riang. Dalam panimas meninggal dunia, wayangnya akan dijaga dan disimpan di pewarisnya. Malah dijual, lalu uangnya dibagi-bagi. Untunglah ada penjual jamu, Bob Ambi, menikah dengan Kacang, menawar kain buyut dari tengkulak barang antik. Semua tabungan mereka berpindah pada tengkulak itu. Kami terpukau dengan omongan Saregora yang melihat wayang sebagai cermin kehidupan. Saregora itu tahu betul perjalanan ayam buyut. Kemudian dia melanjutkan lagi bijakannya. Kalian amati kayon buyut ini baik-baik. Kayon buyut ini diapit dua buta yang membawa gada atau pedang tameng. Ini artinya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan bahwa gapura harus dijaga. Pintu menuju surga dengan kekuatan gada, pedang dan tameng artinya tekad yang kuat, sekuat gada, sekuat tameng, dan setajam pedang. Di kiri dan kanan terlihat gunung-gunung. Karena itu Kayon sering disebut gunungan. Hingga akhirnya perjalanan Kayon tiba. Dan perjalanan manusia akhirnya tiba. Pupus! Kami saling pandang. Dan seperti sama pertanyaannya. Siapakah Saregora itu? Wah! Biasa! Aduh, bahasa ini, aduh. Biasa kena jomo. Habis nonton wayang, lupa sembahyang. Ayo bangun, sudah siang. Hari ini kan kamu ada menuju buyut di Kabupaten Semarang. Lupa kerja, pasti sudah menunggu kamu. Bangun, oi. Masa mimpi buruk. Kayon buyut dicuri. Mimpi aneh. Pada video kita semalam, aku hanya bawa kajan. Tangan membuka pintu untuk mandi. Aku menemuinya. Ajar, kamu angin-angin lagi.
Wangi langitkan dengan memberi itu. Apa yang dikatakan sekarang Dora adalah mimpi yang sudah terbukti. Tiga hari kemudian, muncul buyut di kabinet semalam.